Halo guys, hari ini mau jemput mamanya Sarah. Mamanya Sarah datang. Jadi mau jemput Sarah dulu, abis itu jemput mama. Iya guys, Sarah lagi bete sama aku karena aku lihat video TikTok. Hah? Iya. Dan dia marah tadi. Tuh kan, tante ya, anaknya marah-marah ngadu. Terus tante, Sarah marah mulu. Tante, mama, Sarah marah. Serius, mama di mana? Gitu sih, habisin dulu makannya. Habis makan berat terus pengen makan dessert deh. Ya ampun, emang belum kenyang kak? Sebenarnya belum kenyang sih bun, tapi pengen yang seger-seger. Oh, kamu mau dessert yang seger, bilang dong kak, tunggu di sini dulu ya. Bunda mau siapin dessert yang pas buat kamu. Oke bun. Kak, sini kak, udah bunda siapin dessert yang enak dan segar. Bun, apa tuh bun? Ini kak, bunda punya Roma sandwich rasa lemon. Dijamin kak Arsi pasti ketagihan. Cobain deh kak. Arsi cobain ya bunda. Iya sayang. Gimana kak, enak dan segar gak? Iya bunda, ini enak segar. Iya kak, ini juga kesukaannya ayah loh, soalnya renyah dan rasanya segar banget. Udah emang paling tahu deh yang Arsi pengen. Iya dong sayang. Arsi lagi makan dessert apa? Arsi lagi makan Roma sandwich rasa lemon. Ade mau? Mau. Ini buat Ade. Thank you bunda. Enak gak dek? Enak, Ade suka banget. Bunda ini enak banget, Arsi jadi gak bisa berhenti makan. Iya dong kak, renyah dan segar soalnya. Jadi bikin kita gak bisa berhenti makan, ketagihan kan? Iya. Ya udah sayang, kamu boleh habisin nih. Ya soalnya mau kerja dulu ya. Oke bunda. Halo guys, hari ini mau jemput mamanya Sarah. Mamanya Sarah datang. Jadi mau jemput Sarah dulu, abis itu jemput mamanya. Halo Kak Sarah. Halo. Halo. Aku dibikinin saya tarik sama Kak Sarah. Pagi-pagi lagi kayak. Iya, aku dibikinin saya tarik. Tiba-tiba dia bikinin jadi itu. Mama sayang lagi deh jadi ya. Hey. Ya guys, Sarah lagi bete sama aku karena aku lihat video TikTok. Hah? Iya. Dan dia marah tadi. Tuh kan? Kamu marah ya? Enggak. Mama mana mama? Biarnya ada mama, nanti aku bilang mama. Tante ya, anaknya marah-marah terus. Tante, Sarah marah mulu. Tante, mama, Sarah marah. Serius, mama di mana? Mama gak nyalain HP kali. Mamanya udah harusnya 10.30 udah nyampe guys.
MotoGP gimana tuh? MotoGP tante kan enggak di situ. Kevin yang kan ke sana. Kenapa kamu enggak sana aja? MotoGP ya? Rame banget. Katanya kan enggak ini penontonnya katanya kurang. Ih. Sampai macet gitu. Rame banget. Untuk ekonomi ya, ekonomi Lombok itu langsung berputar. Tapi Mandalika bagus kok, akses ke dari bandara ke sana. Pokoknya Lombok itu infrastrukturnya udah bagus. Dari hotel nanti ke Mandalika itu berapa lama? Satu jam. Naik kapal lah sana? Naik kapal apa? Dari Bali? Dari Bali. Dari Bali pakai pesawat, pakai pasport atau pakai ferry. Habis racing itu ada live music. Jadi perekonomian di sana udah langsung menggeliat gitu. Bagus banget itu. Sering-sering aja bikin gitu. Tapi sih yang Marcus tuh paling. Dari semua yang paling viral tuh Pak Hujan. Motor GP kan kamu nggak bisa lihat ngueng-ngueng gitu aja kan, banyak orang kan. Ya dia kan sendiri jalan Vision Show, tapi keren sih. Itu Lumiere udah buka ya? Udah buka kan? Rame. Alhamdulillah rame. Oh. Kemarin kan itu takutnya kan parkirnya kan susah. Iya. Yeah. Ternyata nggak ngaruh. Masih sama aja penjualan. Keren dong. Makan dulu guys, lapar guys, lapar nggak guys? Lapar kan? Saya juga lapar guys, saya cari makan dulu guys. Makan guys, carbonara, ada apa? Aglio, aglio, nah cepat nih. Kalau kamu nggak mau kan? Nggak mau. Dia nggak makan dia kuliah. Kenyang aku guys. Jadi sekarang Sarah mau make up karena acara tadi. Buat acara nanti jam 6 sore. Jadi aku anterin dia ke apart. Tapi setelah aku ke apartku di Pondok Indah, aku ganti jas segala macam. Habis itu aku samperin dia. Baru kita mulai acaranya. Ternyata jasnya sudah di Sheraton Gansi, jadi balik lagi. Jadi baju biar enak. Terus sekarang kita balik lagi. Kalau gitu kan tadi nggak usah bolak-balik ya, mendingan kita di sana langsung ketemu bunda ya kan. Soalnya acaranya tuh satu ini apartemen Sarah. Acaranya ya satu tempat di situ. Kegiatannya hari ini. Apa ya, bantuin bunda aja, story-in juga produknya yang baru. Karena kan aku kan di produk A-Expert itu yang ngubah muka aku jadi bersih. Kemarin kan A-Expert, jadi memang aku ada di sana juga kemarin. Pas launching juga ikut bantuin, ngomong ke publik, ini produknya apa. Ya sekarang mereka ngeluarin produk baru, bunda ngeluarin produk baru sama Dr. Reckless. Aku juga harus hadir, karena aku ada part of A-Expert gitu. Sasara juga bisa. Sarah juga hadir sama mamanya. Support buat bunda. Sekarang kita mau naik. Aku mau naik. Aku tunggu bunda. Bunda di mana?
tadi abis ketemu sama mamanya Kak Sarah setelah sekian lama? Iya, kangen banget karena kan udah ntar mungkin 2 bulan gak ketemu. Karena kemarin juga LDR, aku juga banyak chat, banyak telepon sama mamanya Sarah. Pas ketemu langsung di sini banyak cerita juga, ya kangen aja gitu. Nah, akhirnya bisa ketemu langsung. Mereka tahu kemarin? Enggak sih, aku langsung telepon kemarin, langsung. Karena mamanya Sarah itu orang itu nggak suka kalau banyak drama gitu, langsung ngomong ada apa-apa ngomong aja ya. Udah kemarin aku langsung ngomong ke mamanya Sarah, langsung telepon. Udah beres sih, nggak ada masalah. Jadi nggak ada spektak, nggak ada bola liar gitu. Jadi aku langsung pas ada berita langsung telepon sama mamanya. Jadi semuanya aman sih. Berarti tadi pas ketemu biasanya kayak nggak ada apa-apa gitu? Iya, ketemu nggak ada ini sih, nggak ada gengsi lagi. Kalau mamanya Sarah tuh udah ya kayak temenan aja gitu jadinya. Mamanya Sarah sih orangnya sih seru gitu untungnya. Jadi ketemu yang ngobrol aja gitu, makan-makan. Bakal ada planning jalan-jalan nggak bareng? Planning jalan-jalan ya mungkin sebelum mamanya nggak lama-lama ya di sini, mungkin ya pasti nanti mau jalan-jalan juga, mungkin ke Bogor kali ya, ke Bogor gitu jalan-jalan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton konten ini, semoga kalian terhibur dengan konten yang aku ketemu sama mamanya, mungkin ngobatin kangennya kalian juga dan mamanya Sarah di YouTube Biar Manca. Ya terima kasih teman-teman yang udah nonton, sampai ketemu di next vlog gue sama Sarah sama mamanya. Mungkin nanti ada teman-temannya juga, katanya teman-temannya mamanya Sarah yang di Bali mau datang juga ke Jakarta. Cuma ada temannya Sarah juga namanya Nasya, dia mau datang. Nanti bareng kali ya di konten gitu. Tapi kan sarannya kuliah, aku juga lagi banyak lulusan di sini. Jadi ya pelan-pelan kita cari plannya mau jalan-jalan kemana gitu. Bye teman-teman.